guys. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang, sampurasun good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abis ABDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Tahnya untuk Indonesia lolos ke semifinal Asian Cup guys. Dan ini adalah highlight. Hari ini kita akan nonton highlight daripada penalty yang berlangsung semasa perlawanan Korsel lawan Indonesia semalam. Semoga semua kawan-kawan yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channel ku good people. Jangan lupa komen, like dan share video ini. Tahnya sekali lagi untuk Indonesia karena lolos ke semifinal. Seperti apa drama penalti yang berlangsung nih, kita akan sama-sama nonton guys tanpa buang-buang waktu. Let's go. Sejarah Indonesia. Piala AFC tahun 2024. Ramadan Sananta, striker Persis Solo. Gila guys, berlangsung sampai 11-10. Atas sini, Bu. Kita tunggu Hernando Ari Sutaryadi. Dua sama dia punya keputusan akhir nih, sepak bola Korsel lawan 11 meter Indonesia. Tapi akhirnya kemenangan berpihak kepada Indonesia. Masuk. Meskipun sempat terbaca bukan eksekusi memang ketiga. Banyak nih yang deg-degan sama-sama. Jadi ini ada highlight penalti dia guys. Oh, terlalu mudah kita lihat Bung Wei mencetak gol di adu penalti ini. Padahal banyak yang menjangkakan Korsel akan menang tau guys. Sangka Korea Selatan akan mendominasi perlawanan ini, tapi Belgia. Itulah hakikatnya Indonesia, bukan Indonesia yang dulu lagi. Baik sekali Indonesia di bawah pimpinan Coach Shin Tae-yong. Saja kita lihat berjaya guys lolos ke semifinal, mudah-mudahan okay, bisa menang AFC. Akhirnya kalau tidak salah saya 9 hari bulan semifinal di Paris. Semoga akan gagal. Astaga, kan buat Korea. Semoga saja mampu dibaca kembali oleh Hernando. Sangat mulus buat Wesley. Tapi Hernando Ari Sutaryadi mudah-mudahan kembali Ari, guys, mampu. Halau. Terlalu mudah tadi kita lihat kembali gagal tendang ke-9. 7 ini ke-9 sudah. Apakah dengan kaki kirinya? Ayo Hernando Ari Sutaryadi. Terlalu susah, terlalu sulit Ahmad Ferrari. Ini tendangan ke-9 guys ya. Hernando Ari deg-degan. Penalti Indonesia melawan Korea, Bung Wesley. Tidak kita sangka Bung selama ini. Ya, pada tanggal 9 Mei di Paris. Nah, 9 Mei di Paris. Arhan Pratama. Gol! Luar biasa Indonesia. Ini betul satu perlawanan yang bagi saya kan menarik betul lah. Dua sama dan masuk ke babak penalti. Jadi secara tidak langsung Indonesia lolos ke semifinal guys. Jadi kita doakan yang terbaik untuk tim Indonesia U23 nih guys. Itulah highlight yang penalti yang saya bawakan untuk kawan-kawan semua untuk kita nonton, untuk kita simak balik perlawanan yang semalam tuh. Jadi kepada kalian yang belum nonton, inilah highlight dia guys. Bagi saya satu perlawanan yang cukup menarik. Adil lah kali ini, adil. Oke. Dan apa pendapat kawan-kawan semua? Komen di ruangan komentar di bawah. Sekali lagi saya mau ucapkan tahnya untuk Indonesia dan Timnas Indonesia U23 guys.
Mereka bersemangat karena kalian, dukungan orang Indonesia yang luar biasa kepada timnas U23 ini, guys. Oke, terus menyokong dan sampai di sini dulu. Terima kasih karena nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.